Halo guys, Hotman Paris ikut kasih komentar soal Densu dan DJ Verni yang viral ini. Karena dulu dalam acaranya Bang Hotman show di stasiun TV, Bang Hotman menanyakan hal ini kepada DJ Verni. Karena waktu itu bintang tamunya adalah DJ Verni soal tes DNA yang waktu itu dinyatakan tidak valid kalau anaknya bukan anak Densu. Jadi waktu itu sudah dinyatakan kalau hasil tes DNA bukanlah darah daging dari Densu. Ya, lantas kini DJ Verni mencoba mengangkat ini lagi. Berani nggak tes DNA yang kedua? Nah, Bang Hotman Paris beri komentar soal diungkitnya lagi permasalahan tes DNA yang diminta oleh DJ Verni kepada Denny Sumardo. Ada yang unik kata Bang Hotman, laki-laki kalau mau berhubungan nggak mau punya anak ya pakai helm lah, pakai sarung. Kalau tidak bisa pakai sarung dan pakai helm, pakai saja ban sepeda ya, ban dalam sepeda biar aman, biar bisa gini-gini katanya. Ya gitu Bang Hotman Paris. Dan kalau perempuan katanya pesannya, kalau mau buat saja berbagai macam gaya, huha-huha, tapi kalau sudah begini, lain ceritanya. Mari kita simak. Jadi gini, kalau aspek percintaan, aspek gini-gini, oke, aspek gini-gini, menghasilkan bayi, kalau mau sama mau, dan kemudian melahirkan anak, kalau si cowok tidak mengakui, ya, kalau ada laki yang tidak mengakui, maka pertanyaannya adalah apakah cowok tersebut bisa nggak dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi itu adalah buah cinta dan dia. Jawabannya adalah secara pidana tidak bisa, karena hubungan itu kan mau sama mau. Jadi tidak bisa dengan proses pidana seorang laki dipaksa untuk tes DNA. Nah, ini dia poinnya. Jadi, kalau ada hubungan antara dua pria dan wanita, kalau mau sama mau, terus menghasilkan anak, terus dituntut lelaki untuk tes DNA, lelaki yang tidak mau, tidak bisa dipaksa. Secara perdata juga tidak ada prosedur hukumnya. Karena perdata itu tidak bisa memaksa fisik. Ya. Kalaupun paling-paling, si cewek gugat agar tes DNA dengan penalti kalau nggak mau tes DNA, misalnya 100 juta sehari dendanya. Tapi itu belum ada presidennya. Jadi sampai hari ini belum ada contoh kasus dan memang tidak memenuhi unsur untuk menempuh upaya hukum pidana dan perdata, ya, untuk memaksa seorang laki-laki agar mau tes DNA untuk mencocokkan DNA si bayi dan dengan siapa? Dengan si cowok. Saran saya kepada para kaum laki, ya hati-hatilah. Kalau Anda belum siap pacar Anda hamil, ya biasakanlah pakai pengaman, pakai sarung. Kalau sarung yang di toko, di Indomaret kurang aman, ban sepeda dibungkus gitu punya Anda itu dengan pakai ban dalam sepeda gitu. Kocak ya, Bang ditanya serius. Walaupun dia jawabnya ini serius, tapi dia buat dengan nuansa bercanda ya. Biar pasti aman, ya, kalau itu udah pasti gak akan nembak keluar. Ya. Bagi cewek juga, ya waktu Anda melakukannya bukan main, bervariasi. Ya, bisa sudah hamil, ya benar. Ya terimalah konsekuensi perbuatanmu, itu aja saran saya. Ingatlah masa-masa indah di malam-malam yang dingin. Saya gak mau komentar tentang. Ya, itulah pesan dari Bang Hotman ya kepada DJ Verni ya, dan juga Denny Sumargo. Dan ternyata memang tidak ada hukum undang-undang untuk memaksa lelaki untuk melakukan tes DNA. Tidak bisa dijerat hukum kalau mau sama mau, kecuali ada pemaksaan di dalamnya, mungkin sebuah perundungan atau sebuah pemerkosaan baru ada unsur pidananya. Tapi ini mau sama mau, tapi diminta untuk tes DNA hanya untuk bertanggung jawab secara kemanusiaan saja. Nah, gitulah kira-kira pesan Bang Hotman ya. Jangan lupa pakai tambal ban. Jika helm yang ada di Indomaret tidak cukup, kata Bang Hotman, jangan lupa laki-laki ya, pakai saja ban dalam sepeda.